Datangi pesta, Syahrini dan suami dituding konsumsi minuman yang tak pantas. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Momen Syahrini dan Reino Barak datang ke sebuah pesta rupanya menuai sorotan netizen. Lekat dengan image religius, suami Syahrini malah kedapatan menggenggam sebuah gelas yang diduga berisi anggur merah. Menilik sebuah video yang beredar di akun gosip Syahrini dan Reino Barak, tampak begitu menikmati momen kala berdiri di depan panggung. Mereka tersenyum sembari sedikit menggoyangkan badan untuk mengikuti alunan musik yang tersaji di hadapan mereka. Hanya saja perhatian netizen tertuju pada gelas yang dipegang Reino Barak. Suami Syahrini itu menggenggam sebuah gelas berisi air yang berwarna gelap. Para netizen langsung berspekulasi soal minuman yang dikonsumsi Reino Barak saat menghadiri pesta tersebut. Mereka menduga Reino sedang minum segelas anggur merah. Publik lantas menyayangkan minuman yang dipegang oleh Reino Barak, apalagi ia selama ini identik dengan image religius. Yang katanya jadi imam sholat maghrib plus ceramah minumnya tetap cap orang tua, komentar netizen. Andai aja gak melabelkan suaminya ustadz, mau si bapak minum marimba, anggur juga gak akan dihujat, timpal netizen yang lain. Sementara itu ada juga netizen yang membela Syahrini dan Reino Barak. Mereka tak percaya kalau Reino Barak mengonsumsi anggur merah. Itu sirup ABC rasa anggur yang hanya tersedia menjelang bulan puasa kan? Tulis netizen. Gak mungkin win ya, kan best husband rajin sholat, rajin ibadah, jadi suami yang membimbing istrinya menjadi lebih taat terhadap Tuhan. Imbuh lainnya. Penyulut penampilan terbaru Syahrini dikomentari MUA Luna Maya, istri Reino Barak makin berani. Pamerkan gaya terbarunya, penampilan Syahrini justru menuai komentar dari makeup artis atau MUA Luna Maya. Tingkah Syahrini yang gemar memamerkan penampilannya lewat media sosial memang membuat istri Reino Barak ini tak hentinya menjadi bahan perbincangan. Selain menunjukkan barang-barang dari brand ternama yang selalu membalut tubuhnya, Syahrini juga memiliki niatan khusus di balik foto outfit of the day atau OOTD-nya ini. Ya, hal tersebut tak lain adalah untuk mempromosikan brand hijab Fatima Syahrini miliknya. Meski menggunakan berbagai jenis barang dari brand terkenal dunia, Syahrini selalu menggunakan hijab dari brand miliknya sendiri. Penampilan Syahrini yang selalu modis dalam memadukan pakaian berharga fantastis dengan koleksi hijab dari brandnya tersebut kali ini sukses mengundang perhatian dari sosok MUA yang merias Luna Maya. Seperti yang tampak lewat unggahan terbaru di akun Instagram @princesssyahrini. Salam Jumat Mubarak, Jumat Barokah, tulis Inces. Dalam unggahan tersebut, Inces terlihat menawan mengenakan blazer berpotongan rempel dengan motif bunga-bunga berwarna berani yakni kuning cerah. Sedangkan di bagian pinggang, Inces mengenakan sabuk berukuran besar dari brand Dior. Untuk hijab, Inces memilih menggunakan koleksi kerudung Fatima Syahrini berwarna coklat dengan motif polos. Penampilan Syahrini yang memukau itu pun langsung mendapat komentar dari sosok MUA Ari Kai Irawans yang meninggalkan emotikon hati. Dilansir melalui akun Instagram miliknya, Ari merupakan seorang perias make up profesional yang sudah mahir dengan menangani para selebritis ternama, salah satunya adalah Luna Maya. Luna Maya sendiri dikenal sebagai salah satu mantan kekasih Reino Barak sebelum menikahi Syahrini. Keduanya bahkan dikabarkan masih belum saling bertegur sapa dan terlibat perang dingin sampai saat ini.
Lenggang penuh pesona ala model, penampilan Syahrini lagi-lagi justru kena julid. Syahrini tampil mempesona dengan style terbarunya yang gemar kenakan blazer. Ia melenggang cantik ala model profesional, sayangnya penampilan mempesona Syahrini ini malah kembali kena julid. Kok bisa? Penampilan selalu menjadi perhatian utama yang dilihat dari seseorang. Lebih-lebih public figure yang dalam kerjanya memang dituntut untuk bertemu banyak orang, sehingga sangat penting dalam menjaga penampilan. Hal itu pula yang senantiasa tampak dari sosok penyanyi fenomenal Syahrini. Diketahui sebelumnya beberapa waktu usai melangsungkan pernikahan dengan Reino Barat, Syahrini memutuskan untuk berhijrah. Kini style fashion Syahrini pun berubah drastis jika sebelumnya ia dikenal begitu glamor. Lain halnya sekarang, Syahrini belakangan lebih sering kenakan blazer yang ia padupadankan dengan dalaman baju dan juga celana serta kerudung yang senada. Meski begitu, Syahrini tetap terlihat begitu mempesona, seperti yang baru-baru ini terlihat kala ia melenggang cantik ala model profesional. Kacamata besar mentereng di wajahnya tak lupa ia kenakan. Sayangnya penampilan penuh pesona Syahrini itu malah kembali diikuti oleh netter. Banyak dari mereka yang julid dengan lemparkan kritikan pedas soal selera fashion Syahrini yang kini tak lagi cetar membahana seperti sedia kala. Cuma numpang lewat aja min, sekalian mau beli nasi pecel sama mie ayam. Tetangga lagi kelihatan pakai aplikasi jam itu, komen seorang netter. Bajunya enggak pernah ganti min, cuci kering pakai, gayanya seundul langit, tapi sok sentil yang lain. Min bude mbok dikasih kacamata baru min, udah gak mampu tuh ganti kacamata, kacamatanya itu-itu mulu yang dipakai bude, singgung lainnya. Ah, definisi pengen terlihat tajir meski semua kamuflase belaka. Aurel yang tajir beneran aja diem-diem baik, tambah yang lain. Haknya tinggi banget ibu, sempat gak seimbang tuh waktu melangkah, awas jatuh ibu, sindir lainnya. Kancing ganjil genap masih tetap dipakai. Bude sadar gak sih, kasih tahu dong min, imbuh netter yang lain lagi.